Yeah.
Exit Cornerstone, are you ready? Buat memuji Tuhan? Yes. Semuanya siap? Maju, 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 maju. Teman-teman yang mau maju boleh loh. Yang sempit di belakang boleh maju ke depan. Pasti semua tahu pujiannya kan? Amin. Semua tangan kita tutup, teman. One, two, three, go. Sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Teman-teman saja katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menamakan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama kita angkat tangan kita di atas yuk. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. One, two, three. Oh, oh, oh. Katakanlah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu. Come on, sing. Great is our God. Let's join in. Woo. Lagi, lagi, yo. Memilih kehidupan yang sanggup menamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama kita angkat. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Amin. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Katakanlah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu. Kenaikan pujian. Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan dengan hatimu, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa saat hati bersatu. Naikkan pujian padamu Tuhan. Amin. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Cornerstone kita belum selesai. Yuk, teman-teman. Dimanapun teman-teman berada yang maju-maju lagi dong. Ataupun yang di sini, yuk sama-sama lebih lagi kita memuji Tuhan. The break of day, in hope we rise, we speak your name. Your love content is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through. Black and white, church of color all around.
Thank you.
kasih Tuhan. Karena begitu besar setiamu, kau datang ke dunia ini untuk membawa damai-Mu dalam hati kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin menyanyikan pujian ini to declare your God. Thank you Jesus. Terima kasih buat kebaikan, buat cinta setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Come.
Waktu buat teman-teman semua untuk sama-sama angkat ucapan syukur, doamu pada Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih buat begitu banyak pengorbanan kasih Tuhan buat aku. Kamu dan saya, kita gak bisa bayar dosa-dosa kita. Yesus yang bayar. Jadi kalau hari ini kau sehat, kau bisa sekolah, kau bisa kuliah, kau bisa kerja, semua karena pertolongan Tuhan. Dan responi setiap kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Biar cinta kita, apa yang ada di dalam hati kita, kita kasih sepenuhnya buat Tuhan. Jangan sampai kasih kita memudar. Kasihnya Tuhan gak pernah pudar buat kita. Sekalipun kita kurang ajar, apa yang mau kita lakuin buat Tuhan? Kasihi Tuhan. Cinta kami habis buat Tuhan. Kami gak mau apapun yang ditawarkan dunia jadi penghalang buat kami terus mengasihi Tuhan. Terus kasih kami hati yang mau terus diajar, yang mau terus mengasihi Tuhan. Takkan pernah
memberi kekuatan, memberi pengharapan, Engkau segalanya. Bilang sekali lagi teman-teman, katakan dari hatimu, bilang aku gak mau cintaku memudar Tuhan. Di hatiku terus menyala di dalamku. Cinta kami buat kami Tuhan, kami mau deklarasi hari ini Tuhan, kami mau hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Bersamaku
Tuhan Yesus. Nah, terima kasih Tuhan. Kemenangan, kebebasan, kedamaian, sukacita akan jadi milik kita semua ketika kita jadikan Tuhan satu-satunya the perfect gift di dalam hidup kita. Amin. Dulu banyak orang yang menantikan Tuhan, tapi gak pernah sadar kalau ternyata Tuhan udah ada. Kalau hari ini kita bisa menikmati, kita bisa tahu ada Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau ajak teman-teman semuanya untuk naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Tuhan satu-satunya yang layak disembah, amin. Tuhan yang satu-satunya yang layak dipuji. Tuhan satu-satunya yang seharusnya bertata di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa, kami tahu bahwa ucapan terima kasih kami juga gak cukup untuk melukiskan betapa kami begitu bersyukur punya Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau sahabat kami. Terima kasih kamu, Engkau udah datang buat kami. Engkau buat ada buat kami. Terima kasih Tuhan.
katakan praise forever to our King. Praise forever to the King of Kings, Jesus. Kami bersyukur buat sore hari ini karena kami percaya Tuhan hadir bersama-sama kami. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat kehadiranmu dalam hati dan batin kami. Terima kasih buat cinta yang panjang, yang dalam dan lebar ya Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur buat cinta yang tidak pernah habis yang kau sediakan bagi kami. Sore ini Tuhan buat kami kembali jatuh cinta pada Engkau. Tarik hati kami semakin dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan yang sama. Kami berdoa, sementara kami dengar firman Kristus, iman kami dibangkitkan dan hidup kami tidak pernah sama lagi. Bawa kami ke dalam pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami berdoa, biar terbuka tingkap langit di atas kami dan Engkau melepaskan hikmat, pengertian, juga pewahyuan bagi kami. Sehingga yang kami dengar bukan hanya perkataan manusia, tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang hidup, yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami pulang dalam keadaan yang sama. Bicara sampai dasar hati kami yang terdalam. Kami buka hati kami, terima yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur dan mari kita yang siap untuk diberkati. Bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom, siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita, boleh lambaikan tangan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa, amin. Saudara semua bersemangat sore hari ini, saya percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin, saya percaya kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Saya percaya sore hari ini kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan hal-hal yang dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Ya saudara, mari buka hati kita karena saya percaya satu perkataan yang dari Tuhan itu sanggup mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari sore hari ini beri ruang yang luas untuk perkataan Tuhan. Paksa hati dan batin kita untuk menerima dan menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita. Karena nanti pada akhirnya yang membuat kita bertahan adalah perkataan Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Amin. Saudara, Natal itu adalah momen di mana kita kembali mengingat cinta dan kasih Tuhan. Bagaimana dia hadir mengasihi kita. Saudara dengar, Tuhan tidak punya anak emas dan dia tidak pernah salah pilih. Kenapa dia pilih saudara? Karena dia cinta saudara. Maaf, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, dia pilih kita, dia tidak salah pilih. Nah itu sebabnya saudara, biasanya Natal itu akan melahirkan sebuah gelombang di mana orang-orang kembali mengasihi dan mencintai Tuhan. Di beberapa tempat saudara, biasanya kalau Natal itu ditambah tenda, kehadiran biasanya jauh lebih banyak. Kenapa? Karena biasanya orang yang gak pernah ke gereja atau malas ke gereja, itu kemungkinan datang pas Natal. Ya, orang yang tadinya gak terlalu semangat-semangat banget, yang jarang kelihatan, biasanya muncul pas Natal. Jadi saya percaya Natal adalah momen di mana kita kembali mengingat cintanya yang dalam atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah coba gini saudara, ini permasalahannya. Banyak orang gagal mempertahankan cintanya akan Tuhan. Saudara yang sulit bukan mengalami cinta Tuhan. Saudara ada banyak teman saya yang mengalami seperti yang di drama tadi saudara. Dimerdekakan dari dosa, dari narkoba, dari hedon dan semua yang mengikat dirinya. Lalu apa yang terjadi? Sekian waktu kemudian enggak lagi cinta Tuhan. Mempertahankan cinta. Ada banyak anak muda hari ini hambar cintanya. Angkat tangan aja sulit. Makanya banyak anak muda, ya enggak ada di sini, di luar-luar sana saudara. Banyak anak-anak muda tuh harus di booster dengan entertain, dengan artis, dengan aransemen-aransemen yang supaya apa? Ayo semangat dong muji Tuhan gitu. Kemarin saya baru pelayanan dari Brastagi sudah.
di situ WL-nya, pertama kali saya melihat worship leader itu urat lehernya hampir keluar tuh. Karena bilang, ada sukacita, semua diem. Masa semua diem, tambah diem. Akhirnya emosi di depan. Tapi kan saudara ya, yang melayani pasti mengerti apa yang saya maksud. Anak muda sekarang perlu booster untuk didorong untuk cinta Tuhan gitu. Iya. Hampir flat, gak ada reaksi. Angkat tangan, itu udah puji Tuhan. Kalau mau jujur, banyak anak Tuhan tahu cinta Tuhan itu penting, tapi hambar cintanya. Gagal mempertahankan kehangatannya. Makanya akhirnya justru banyak yang terjadi di Natal adalah cintanya Tuhan yang bertepuk sebelah tangan. Gitu, cintanya Tuhan. Seakan-akan kita ngerasa kayak, oh Tuhan yang butuh saya. Nah, hari ini ada satu hal yang sangat penting yang saya ingin share, yang menurut saya banyak orang kehilangan ini. Kehangatan cinta akan Tuhan. Apakah saudara mencintai Tuhan? Saya yakin semua yang ada di ruangan ini, mungkin yang nonton mencintai Tuhan. Apakah cinta kita kuat? Seperti cinta mula-mula yang kita lihat yang dalam drama tadi saudara. Jujur, banyak orang hambar cintanya. Kenapa? Nah, saya mulai masuk pada poin saya, saudara. Karena gini, sekali lagi sebelum saya lanjutkan, saya mau tahu siapa yang di sini yang cinta Tuhan. Boleh angkat tangan, boleh tepuk tangan semua yang cinta Tuhan, amin. Yang cinta Tuhan katakan amin. Ya. Jadi gini, saudara, cinta Tuhan itu bukan mengenai suara yang keras, lompatan yang tinggi waktu memuji Tuhan. Cinta Tuhan bukan hanya mengenai air mata ketika kita ada di hadirat Tuhan. Dengar baik. Cinta Tuhan itu artinya kita harus belajar mencintai yang Tuhan cintai. Ada konsekuensi dari cinta Tuhan yang banyak anak muda gak mau ambil ini. Ada banyak konsekuensi dari mengasihi Tuhan yang banyak anak Tuhan tidak respect dengan poin ini. Apa? Belajar cinta yang Tuhan cintai. Belajar mengasihi yang Tuhan kasihi. Dengar baik. Selama saudara kita nih, saya tidak mau melangkahkan kaki, belajar cinta yang Tuhan cinta, pasti ujung-ujungnya flat. Itu sebabnya seperti saya bilang di awal, ya saya banyak keliling acara Natal anak muda, dan ternyata benar, anak muda tuh perlu dibooster dengan acara yang keren. Dengan yel-yel yang menarik, ternyata gak mudah. Nah, satu cara sudah. Bagaimana cinta Tuhan tidak hambar dalam hidup ini? Belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Makanya kalau pesan Natal hanya kita gunakan untuk dirimu sendiri, pasti hambar. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Tuhan? Belajar juga mencintai apa yang Tuhan cintai. Tuhan mengasihi bangsa ini, cintai bangsa ini. Tuhan mengasihi orang tua yang mungkin melukai kita, belajar kasihi. Tuhan mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita, belajar mengasihi. Makanya ketika kita gak pernah melangkah belajar untuk mengasihi orang lain, maka kita kehilangan dari esensi cinta itu. Maka satu kali Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya tentu Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Selama, nih dengar baik, kalau hari ini hati kita dingin terhadap satu sama lain. Kalau hari ini kita bahkan tidak tergetar sedikit pun melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang gini saudara, kita datang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kuliah kita berhasil, sekolah kita berhasil, buat hidup kita lebih berhasil, dapat pekerjaan yang terbaik, pasangan hidup yang terbaik. Tidak salah. Tapi satu saat cintamu akan hambar kalau kau gunakan cinta Tuhan hanya untuk dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya gak ada cara lain. Belajarlah, saya ulangi, belajarlah mencintai apa yang Tuhan cintai. Sekalipun itu berbeda, sekalipun itu sesuatu yang tidak nyaman dengan diri kita, tapi cinta orang, mencintai Tuhan dan mencintai orang lain, itu akan mengubah hidup setiap kita. Saya kasih contoh, saudara. Saya udah menikah, punya anak satu.
Nah, sebelum nikah, saya tuh menyadari bahwa ternyata istri saya itu gak suka satu hal, saudara. Yaitu ondel-ondel, saudara tahu ya, budaya Betawi. Saya rasa gak cuma istri saya lah, banyak orang tuh gak suka. Dua boneka, kayaknya bukan boneka juga gitu. Lebih ke apa ya, pokoknya kalau ada ondel-ondel, tugas saya sebagai suami yang baik menjauhkan radius 100 sampai 200 meter, gak boleh dekat dari istri saya. Karena kalau istri saya lewat dan ketemu, tolak dalam nama Yesus. Pokoknya istri saya itu sangat-sangat-sangat tidak suka dan tidak nyaman dengan yang namanya ondel-ondel. Jadi kalau kedengeran tuh apa bunyi-bunyiannya, wah saya udah tahu tuh. Itu panggilan saya sebagai suami. Jauhkan pokoknya ondel-ondel. Lalu kami punya anak, saudara. Kami punya anak, umur 3 tahun, anak saya mulai kelihatan apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Dan saudara tahu, umur 3 tahun, anak saya sampai hari ini paling suka ondel-ondel. Dia itu suka banget dengan ondel-ondel. Kalau dia lihat ondel-ondel itu lebih menarik dibanding handphone, dibanding gadget, apapun. Dia taruh mainannya, dia taruh mungkin handphone yang lagi dia nonton, dikejar tuh ondel-ondel. Meskipun tetap dipalak sama ondel-ondelnya. Pokoknya dikejar, sampai satu kali saya bawa ke kelurahan, saudara. Karena di kelurahan ada ondel-ondel. Intinya, anak saya cinta banget sama ondel-ondel. Dan saudara tahu, tanpa KKR, tanpa doa pelepasan, tanpa ibadah pemulihan, hari ini istri saya tidak takut lagi dengan ondel-ondel. Apa itu ondel-ondel? Kenapa? Kalau dia cinta anaknya, dia mesti belajar mencintai apa yang anaknya cintai. Saudara tahu, salah satu ilmu yang harus dipakai apa yang harus dipelajari ketika orang sudah nikah, kalau saudara cinta pasangan saudara, belajar mencintai apa yang pasangan saudara cintai. Istri saya sangat suka foto makanan sebelum makan. Saya suka makan. Jadi saya gak bisa bilang gini, saya cinta gak sama istri? Cinta, tapi saya gak suka sama yang itunya. Oh tidak bisa, kamu tidak cinta namanya. Sama. Istri saya juga mengasihi saya. Ada hal-hal yang dia bilang, apa sih ini laki-laki? Bola, satu bola direbutin segitu banyak orang. Apa sih menariknya? Ini cowok-cowok begadang, besok kerjaan gak beres. Dah, kalau dia cinta suaminya, dia mesti belajar mencintai apa yang suaminya cintai. Satu kali saya ditegur oleh seorang hamba Tuhan. Karena orang ini, saudara, ngelihat saya di mall pakai tas warna merah muda, pink, ada gambar Hello Kitty-nya. Tas anak saya. Orang itu bilang ini, Pak yang benar aja dong Pak. Masa Bapak udah jenggotan, tatoan. Masa bawa tas Hello Kitty Pak? Apa kata dunia? Terus saya bilang gini, kalau saya cinta anak saya mesti belajar mencintai apa yang anak saya cintai. Makanya saya cinta Coco Melon. Apalah itu? Apa hubungannya dengan pengurapan Tuhan? Gak ada. Ada hubungannya dengan akhir zaman? Tidak ada. Ada apa hubungannya dengan tingkap langit yang terbuka? Tidak ada. Coco Melon. Udah. Kenapa saya suka? Karena anak saya suka. Jadi saudara, kita gak bisa cinta apa yang orang kita cintai itu sukai, saudara. Sama dengan Tuhan. Makanya sayang banget orang melewati Natal berkali-kali hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk hidupnya sendiri. Makanya banyak anak muda hambar cintanya. Nah saudara tahu, yang dibutuhkan dunia ini adalah anak-anak Tuhan yang kembali mencintai Tuhan dengan sangat kuat. Lalu belajar mencintai apa yang dia cintai. Saya mau tampilkan satu slide saya, boleh tolong disiapkan yang tadi saya copy. Saya sebut ini, gereja darurat generasi. Saudara, seringkali Natal hanya ditampilkan dalam sebuah euforia perayaan aja. Saya melihat Natal kadang-kadang gini, saudara tahu ya kalau tinju, kan biasanya setiap ronde ada seorang perempuan yang bawa papan, saudara ya. Yang ada tulisan rondenya. Jadi satu kali saya ngeliat seorang bapak nanya sama temen yang nonton tinju. Pak, ronde berapa ini? Loh, ronde berapa ya? Orang kadang gak tahu rondenya karena tertarik dengan yang bawanya. Sampai lupa angkanya 2, 3.
Sama dengan Natal, banyak orang kehilangan makna Natal karena kedistrek hanya dengan aksesoris Natal. Saya berdoa Natal kali ini, semua kita mendapatkan hati Tuhan kembali. Amin. Saya sebut gini, darurat generasi. Tahukah saudara, ada satu suku yang hampir punah di bangsa ini. Suku apa itu? Tolong slide saya selanjutnya. Saya sebut ini, suku anak muda. Suku anak muda, saya tahu gelombang anak muda yang menjadi agnostik dan ateis banyak. Anak muda yang memutuskan kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan hamba Tuhan, kepahitan dengan semua yang berbau rohani, banyak. Saya gak tahu ya, saudara panitia, susah gak ngajak jiwa anak muda hari ini ke gereja. Banyak orang muda yang orang tuanya udah di gereja aja, mereka gak mau. Boleh saya share sedikit? Dulu kalau anak muda gini, gak suka di sini, pindah di sana. Kalau saya kan tinggal di Kelapa Gading ya, saudara, di Kelapa Gading tuh ada 300 gereja. Monggo silakan pilih, banyak pilihan. Makanya kalau dia gak suka di sini, pindah di situ. Di sana koko-kokonya lebih ganteng, terus pindah. Di sana AC-nya lebih dingin, di sana dapat makan pagi, makan siang, makan malam, diantar jemput, dapat snack, dapat promo, terus pindah. Sekarang sulit menemukan banyak anak muda di gereja. Kemana mereka? Tolong kembali ke slide saya. Saya tunjukkan beberapa sahabat saya, saudara. Ya, oke, slide selanjutnya. Ya, ini namanya Albert. Albert 10 tahun hidup dengan narkoba, 7 tahun hidup dengan HIV/AIDS. Albert tadinya anak Tuhan. Albert tadinya orang yang aktif dalam pelayanan. Albert adalah orang yang antusias dalam pelayanan. Satu kali dia gagal, dia kecewa, lalu dia meninggalkan Tuhan. Saya temukan Albert di kos-kosannya dalam kondisi kayak gini. Ngomong udah gak lancar, karena dari ujung lidah sampai tenggorokan penuh dengan sariawan. Dan saudara tahu, saya doain Albert. Albert, percaya nanti Tuhan akan bawa kamu ke rumah sakit. Dan Roh Kudus akan tebus semua kebutuhan obat kamu. Lalu saya mau pulang, di depan kos-kosannya saya mikir gini, perhatikan baik-baik. Menurut saya jahat hati saya. Kalau hari Minggu saya menangis di hadirat Tuhan, tapi saya gagal mencintai orang-orang kayak Albert ini. Bukan satu gereja, bukan satu marga, bukan satu kelompok sama saya, bukan bestie saya. Ini jantung berdetak. Khotbah gampang, katanya cinta Tuhan, itu ada jiwa. Saya ke ATM, saya ambil uang saya bawa Albert ke rumah sakit, saudara. Ini gak jauh-jauh dari sekitar sini, saudara. Waktu di rumah sakit saat itu gak ada perawat mau ngurus. Sakitnya apa? Sakitnya itu. Saya urus sampai akhirnya selama kurang lebih hampir 2 minggu meninggal. Dan waktu meninggal gak ada yang mengurus. Saya yang urus sampai pemakamannya. Kadang-kadang doain ratusan orang mudah. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang satu jiwa membutuhkan satu effort. Saudara, ketika saya dampingin Albert, saya gak menyangka, kok kayak gini ya pelayanannya. Boleh saya ngomong jujur? Kalau boleh milih, saya mungkin akan memilih pelayanan yang seperti hari ini. Kalau boleh milih. Banyak orang melihat sekarang, wah Bro Yeri ini ada di sini, ada di situ, ada di situ. Mereka gak tahu bertahun-tahun, hampir 20 tahun saya mendampingi orang-orang seperti Albert. Suatu apa yang terjadi ketika saya mendampingi orang kayak Albert? Hati saya berubah. Karena saya belajar cinta Tuhan dan mencintai generasi ini dengan segenap hati dan jiwa. Saya belajar cinta bukan hanya momentum aja. Boleh tolong slide selanjutnya? Ini namanya Ari. Sama 10 tahun pakai narkoba, tadinya aktif di gereja. Satu kali dia putus cinta pakai narkoba ketangkap polisi. Karena dia punya penyakit yang sama, orang seperti ini diintimidasi di penjara. Satu ketika saya dihubungin pihak penjara, karena keluarga tidak mau ngurus. Pak, itu keluarganya tuh sakit. Saya ke rumah sakit Polri, saya tidak temukan dia di bangsal manapun. Saya temukan dia di kamar jenazah.
Orang sering bilang, Pak lebay, ini dengarkan baik-baik. Kalau jiwa-jiwa masih pindah-pindah, puji Tuhan. Tapi harusnya Natal akan membuat kita, bukan cuma cinta diri kita sendiri. Bukan mengenai perasaan kita sendiri. Makanya dengar baik, siapa yang rindu dipakai Tuhan? Semua rindu, amin. Dengar baik, kadang-kadang waktu kamu butuh didoain, doain orang lain. Waktu kamu butuh dikuatkan, kuatkan orang lain. Ketika kamu lagi butuh diprioritaskan, prioritasin orang lain. Di situ cinta Tuhan akan semakin kuat kamu rasa. Kita yang makin cinta Tuhan. Makanya sulit, sekarang pelayanan udah tersegmen. Saya ketemu dengan orang-orang seumuran saya di bawah yang mau nikah, ya saudara. Lalu dibilang gini, ah saya udah mulai gak nyambung nih Pak. Sama pelayanan sekolah minggu, anak remaja. Lu kenapa? Usia? Oh, terus saya tanya gini, Pak, Bapak kan belum nikah. Satu saat mau nikah gak? Mau. Nanti nikah mau punya anak gak? Ya tentu dong. Masa Bapak bilang sama anak Bapak, nak maaf ya, papi gak nyambung sama kamu. Gih, sama guru sekolah minggu sana. Kadang-kadang kita milih. Kita memilih segmen. Ini dengar baik. Mulailah pelayanan dengan mencintai apa yang Tuhan cintai. Saudara mau usher, saudara mau pemain musik, saudara pemimpin komsel, saudara pengkhotbah, saudara pemimpin pujian, saudara multimedia, saudara mungkin hanya jemaat. Mulailah cinta bukan dari aktivitas saja. Putuskan cintai apa yang Tuhan cintai, sekalipun sulit. Yang setuju katakan amin. Disitulah aroma Natal semerbak yang sampai orang-orang bisa lihat. Nyata dalam hidup kita. Tolong slide saya selanjutnya. Ada satu sahabat lagi yang saya ingin kenalkan buat saudara. Ini namanya George, sahabat saya. 20 tahun yang lalu seorang atlet terkenal. Lalu gagal. Lalu akhirnya terjerumus. George bilang gini. Rapture sudah terjadi. Saudara tahu ya, pengangkatan orang percaya. Terus saya bilang, kamu jangan sembarangan. Kamu jangan sembarangan. Masa saya gak keangkat gitu kan. Terus dia bilang gini, bro, waktu gua aktif dalam pelayanan, orang-orang rohani selalu ada. Tapi ketika gua jatuh, hilang. Terus dia nyalain rokoknya. Dia bilang gini, cuma rokok yang setia dalam suka dan duka. Rokok ini lebih setia dari lu bro. Hah? Apa maksudnya? Lu hubungin gua hari Rabu karena Kamis komsel kan? Hubungin hari Sabtu karena apa? Minggu ibadah. Di luar itu, buat lu gua cuma angka. Situ saya bertobat dan saya dampingi dia. Ya, gak mudah mencintai apa yang Tuhan cintai. Selama fokus cinta kita hanya mengasihi Tuhan aja. Belajar mengasihi Tuhan terus tanpa ujung. Tanpa mau belajar cinta yang Tuhan cintai. Satu saat saudara tidak bisa menahan kehambaran terjadi. Satu saat mungkin saudara bisa merasa, ah minggu lagi, pelayanan lagi, doa lagi, itu lagi, ini lagi. Hambar, hambar. Angkat tangan aja berat. Saudara pernah rasa gak? Angkat tangan aja berat. Yang ngomong di depan, well udah keren, aransemen sudah dilatih, udah diminta pengurapan, tapi kita angkat tangan aja, angkat tangannya berat. Karena jujur, hambar. Saya juga rasa gitu, tapi kan kita urai dong. Kenapa kadang-kadang kehambaran menjadi realita? Karena mungkin kita sulit, atau kita tidak mau belajar mencintai yang Tuhan cintai. Saudara, pernah dengar cerita 5.000 laki-laki ikut Yesus. Karena apa? Roti dan ikan. Konsumsi. Jujur-jujur kata, banyak kok yang datang di dalam perayaan-perayaan ibadah datang karena konsumsi. Karena memang menyenangkan. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang laki-laki kenyang. Sisa 12 bakul, ada Yesus lagi di situ. Wow. Makanya banyak orang datang sama Yesus mental subsidi. Karena enak juga lo ikut Yesus. Bener gak? Saudara pernah gak mau belanja? Ya, saudara mau belanja terus orang bilang, harga anak Tuhan dong. Hah, harga anak Tuhan. Karena kita berpikir, wah enak juga gitu. Tapi dengar baik. Di dalam pasal yang sama Yesus khotbah Yohanes 6. Aku roti hidup itu. Kamu adalah roti hidup untuk orang lain.
Kemana 5.000 orang itu? Goceng, hilang. Tidak ada satupun yang muncul dari 5.000 orang itu. Sisa 12 murid. Kenapa sisa 12? Hanya 12 murid yang mau bersama-sama Yesus mencintai yang Tuhan cintai. Satu saat kita anak muda selalu ada di persimpangan. Mau ikut Yesus untuk diri sendiri atau mau belajar bersama Yesus. Mengasihi, berkorban, berkontribusi. Saya nggak pernah percaya follower mesti banyak dulu, mesti terkenal dulu. Saya nggak pernah percaya itu, saudara. Gimik, saudara tau gimik? Ya, saya ngomong apa adanya dalam nama Yesus. Saya pernah masuk beberapa portal podcast yang orang bilang, wih, gimik. Saudara mau ngomong apa di situ? Gak ada nilai. Nilai terjadi ketika tanpa kamera, tanpa sorot lampu. Makanya gini, saudara tahu yang dipakai Tuhan hari-hari ini namanya unfamous generation. Siapa? Generasi yang gak terkenal, yang mukanya gak pernah muncul di Instastory. Boro-boro muncul di Instagram, hadirilah, banjirilah. Tapi itu yang Tuhan pakai. Kenapa? Karena dia gak pakai muka lain selain muka Tuhan yang ada dalam hidupnya. Cuma bergerak dong, melangkah. Gak pernah mudah, gak ada dari kita dengan mudah mengasihi orang lain, tidak ada. Makanya kita perlu Natal. Yesus lahir dalam hati kita supaya kita itu mampu. Dan dengar baik, itu yang dunia lagi tunggu. Itu yang dunia lagi tunggu. Kenapa? Karena gak ada yang punya. Cuma orang-orang yang mengizinkan Yesus lahir dalam hatinya, itulah yang mereka yang dimiliki. Amin. Amin. Saya tutup dengan satu kesaksian lagi. Boleh tolong ditampilkan dua foto yang saya sudah copy tadi. Keluar aja dari materi ininya. Lalu ada foto yang terpisah. Ya, saya tahu ini satu orang cukup terkenal hari ini. Namanya Coki Pardede. Siapa Coki Pardede? Musuh masyarakat, itu image-nya. Kalau saudara googling kasus penjara 2 kali kasus narkoba, agnostik, mantan seorang Kristen, bahkan mantan anak pendeta yang memutuskan tidak lagi percaya sama Yesus. Ya, berbagai kontroversi lah. Saya dampingin dia 2 tahun. Orang bilang, woi, tapi orang gak tahu 2 tahun pengorbanan saya. Jadi, waktu dia ketangkep terakhir, hampir tidak ada lagi orang yang mau dampingin berdiri di sebelah dia. Siapa? Nih, dengar baik. Saya tahu waktu saya terbatas, dengar baik. Setuju gak kalau saya bilang gini? Kadang-kadang orang itu mengasihi sejauh keberhasilan, betul gak? Makanya ada orang takut terbuka di gereja, kenapa? Karena orang berpikir gini, keterbukaan bukan awal dari pemulihan, keterbukaan adalah awal dari ketahuan. Kalau udah ketahuan udah, makanya tutup kubur sampai mati, tutup mulut, kuncinya buang. Jangan sampai ngaku, karena ngaku bukan solusi. Karena apa? Karena banyak orang ternyata hanya mampu sejauh keberhasilan. Natal harusnya merubah dong hati dan batin kita, supaya kita mampu bukan hanya mengasihi yang berhasil aja, tapi juga mereka yang gagal dan terpuruk. Kalau juara olimpiade, semua kasih tepuk tangan. Siapa yang kasih tepuk tangan, siapa yang kasih penghargaan buat orang-orang yang gak naik kelas, yang gagal dalam hubungan, yang keluarganya berantakan, yang papanya gak pulang-pulang. Dengar, Tuhan tidak akan biarkan tetap dalam keadaan yang sama. Tapi dia memampukan kita untuk tetap mengasihi. 2 kali Coki itu saya ajak pelayanan, sudah. Saya mau putar 2 video terakhir dan setelah ini kita akan selesai. Boleh tolong disiapkan videonya. Suaranya seorang Habib, gue kenal orang dari berbagai macam profesi dengan posisi yang sangat tinggi, gue kenal Yeri, tapi saat gue kena kasus, di situ kita akan lihat seberapa kuat bonding kita dengan orang-orang yang kita kenal. Wow. Di situ kita akan melihat bahwa apakah pertemanan kita real atau tidak. Dari berbagai macam kasus yang pernah gue alami, kasus kemarin yang paling parah. Karena saya di penjara.
Disitulah mulai terayak. Mana yang real friend, mana yang bukan real friend. Banyak orang mundur. Yang mana gue secara pragmatis juga tidak menyalahkan. Karena siapa yang mau menemani orang di posisi tersulit saat itu. Tapi Yeri, dia tidak mundur. Wow. Dia tidak mundur. Boleh satu. Bangir. Mungkin dalam waktu dekat gue gak akan jadi Kristen. Atau selamanya saya mungkin tidak akan jadi Kristen. Tapi lu melakukan sesuatu yang tidak banyak orang Kristen bisa lakukan ke gue. Representatif kekristenan yang sebenarnya. Dan menurut gue itu lebih mahal daripada bikin gue jadi Kristen. Ya. Jadi representatif yang sebenarnya dari kasih, itu udah oke. Ya. Walaupun akhirnya, bisa lagi, walaupun akhirnya gue gak beli apa yang dia jual, ya, tapi gue tahu apa yang dia jual berkualitas, that's it. Lo akhirnya jadi mengenal Yesus. Iya. Melalui Yeri. Dan apakah itu definisi sebenarnya dari jadikanlah murid? Kita gak tahu, men. Kita gak tahu. Mari kita bawa cinta Tuhan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita izinkan cintanya Tuhan membara dalam hati kita. Lalu kita mulai melangkah, mengasihi dan mencintai orang lain. Jangan lewatkan Natal tahun ini. Hanya sekedar perayaan tiap minggu. Tiap tahun, maaf. Itu sebabnya gini, buat saya hadiah terbaik adalah ketika Tuhan menjadikan kita hadiah itu sendiri. Untuk keluarga kita, untuk orang lain, untuk kota ini, untuk bangsa ini. Jadi please cintai Tuhan, cintai bangsa ini. Jangan cinta bangsa ini hanya 17 Agustus aja, amin. Cintai, 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 cintai. Jangan hidup hanya dalam pengelompokan, jangan hidup hanya untuk kalangan kita sendiri. Izinkan cinta itu, pesan Natal itu senantiasa terbawa. Sehingga yang tadinya mungkin kita lihat, 4 orang terikat dimerdekakan Tuhan. Tapi 4 orang itu mulai pergi ke kursi-kursi di mana orang-orang terikat. Dan mengizinkan Tuhan merdekakan orang itu lewat hidup kita. Akhir kata, Natal jangan cuma tunggu jawaban doa. Jadilah jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Natal jangan cuma menunggu mujizat terjadi. Jadilah mujizat itu sendiri untuk orang lain. Jangan hanya menunggu hal besar tergenapi dalam hidup kita. Jadilah hal besar itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau akan mengerjakan apa yang tidak mungkin orang kerjakan dalam hati kami. Gak mungkin. Saudara dengar baik. Mungkin ini tidak pada lazimnya. Kalau saudara datang membutuhkan mujizat, mungkin sejenak kita hentikan proses menunggu itu dan persiapkan diri kita jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Kalau saudara datang, saudara butuh kekuatan, hentikan sementara waktu menunggumu. Jadilah kekuatan itu sendiri untuk orang lain. Kalau saudara butuh didoakan, doakan orang lain. Kalau saudara butuh uang, doakan orang-orang yang juga membutuhkan uang. Kalau saudara sedang mulai usaha, doakan bahkan kompetitormu mengalami hal yang terbaik dari Tuhan. Kalau saudara sendiri hari ini, saudara merasa sendiri, doakan orang-orang yang sendiri juga. Jadikan hidup kita mujizat, hadiah terindah itu sendiri untuk orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baik.
Mari akui besar setiamu, setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Lagi besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dipakai Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Merry Christmas. Tuhan berkati. Amin. Wow. Siapa yang diberkati teman-teman? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat sebuah pesan yang sederhana sebenarnya. Bahwa ternyata Natal itu bukan cuma buat diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita berpikir kita setiap Natal kita mengharapkan hadiah. Kita mengharapkan mungkin pertolongan Tuhan, mungkin mengharapkan sesuatu yang hanya untuk diri kita sendiri. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa Natal bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi hadiah yang terbaik adalah kita jadi hadiah buat orang-orang di luar sana. Buat orang-orang yang mungkin terlupakan, orang-orang yang mungkin gak pernah tersentuh oleh gereja. Jadi hari ini saya berdoa jadi sebuah titik balik buat kehidupan kita, supaya apa? Supaya kita bisa peduli pada orang lain, mencintai apa yang Tuhan cintai. Amin teman-teman. Tiba saatnya kita akan memberikan penaburan. Hari ini kita akan memberikan penaburan, nanti teman-teman bisa meletakkan di kotak persembahan yang ada di luar. Nanti setelah acara ini selesai, boleh dipersiapkan. Dan mari kita sama-sama berdoa untuk penaburan kita. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat perayaan kami hari ini, buat pesan Tuhan yang boleh tersampaikan dengan sangat luar biasa, menusuk ke dalam hati kami, membakar setiap kami Tuhan. Biar Natal tahun ini bukan jadi Natal yang biasa-biasa saja Tuhan. Bukan Natal yang buat diri kami sendiri saja, tapi melalui pesan Tuhan hari ini kami mau belajar untuk mencintai apa yang Tuhan cintai, untuk menjadi jawaban buat orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang gak pernah mengenal Tuhan. Jadi hadiah yang terbaik buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua di tempat ini, jangan ada yang terlewat satupun. Biar kami semua boleh menjadi alatnya Tuhan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biar itu menjadi persembahan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Karena kami percaya saat kami memberi dengan rela hati, bukan karena paksaan, Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Kayeri Tuhan, sudah membagikan firman hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang sertai dia, Tuhan yang urapi dia, Tuhan yang perlengkapi dia lebih lagi, Tuhan yang pakai dia untuk semakin dahsyat menjangkau orang-orang yang gak terjangkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambatku. Tolonganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan ku naikkan syukur. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Firman Tuhan malam hari ini menegur, mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami mengasihi, mencintai apa yang Kau cintai Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, kadangkala kami lalai mencintai apa yang Kau cintai. Kami fokus kepada diri kami. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman Tuhan siang hari ini, semalam hari ini, sore hari ini. Tuhan mengingatkan setiap kami. Untuk kami mencintai juga setiap orang yang ada di sekitar kami. Di dalam keluarga kami. Di dalam teman-teman komunitas kami. Di dalam teman-teman pekerjaan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan mau kami mencintai setiap orang yang ada di sekitar kami. Roh Kudus mampukan kami. Untuk kami boleh menjadi agen-agen yang cintanya Tuhan. Untuk kami boleh untuk perpanjangan tangan Tuhan mencintai banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sekali lagi anak-anak Tuhan, kita angkat tangan, kita melepaskan berkat buat Kak Yeri sore hari ini. Bapak, kami melepaskan berkat buat Kak Yeri. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu untuk memberkati kami dalam firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan memberkati setiap apapun yang Tuhan percayakan untuk ia kerjakan di dalam pelayanan. Di dalam kehidupan keluarganya menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah. Tuhan mampukan memberikan kekuatan. Biarlah figur Kristus terus Engkau nyatakan dalam kehidupannya di dalam keluarga. Dan kami juga berdoa di dalam nama Yesus. Buat setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Yang mungkin banyak orang tidak melihat. Tetapi Tuhan melihat pekerjaan tangannya. Tuhan terus memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam setiap pelayanan ini. Dan Tuhan akan menjadikan kehidupan Kak Yeri terus menjadi berkat bagi banyak orang. Memuliakan nama Tuhan lewat hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini. Buat setiap perayaan Natal yang kami rayakan dengan sukacita. Kami pulang dari tempat ini. Kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing. Kami boleh memberitakan kasih Tuhan. Kami boleh terus menyatakan cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Dalam sekolah kami. Dalam pekerjaan kami. Dalam setiap tempat dimanapun kami berada. Kami terus memberitakan dan menyatakan cinta kasih Kristus lewat kehidupan kami. Mari setiap anak-anak Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan terus membuat engkau yang engkau kerjakan berhasil. Tuhan terus memberkati setiap pekerjaan tanganmu. Setiap apa yang kau injak itu menjadi milik kepunyaanmu. Tuhan terus menuntun setiap langkahmu, membuat kau selalu berhasil dalam setiap perjalananmu. Cinta kasih yang luar biasa dari Allah Bapa, penyertaan sempurna dari Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam setiap kehidupan kita, memampukan kita untuk kita menjadi agen-agennya Kristus, menyatakan cinta kasih Kristus mulai hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan Christmas and Happy New Year. So let's celebrate. A break of day, in hope we rise. Speak your name, we lift our eyes. Tune our heart to your beat. Where we walk, there you be. A fire in our eyes, our lives are light. Your love untamed. It's blazing out, the streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You wake within me, you're in my heart forever. You wake within me, you're in my heart forever. Come on, sing together. Forever bright, your glory's breaking through the night. You will
and happiness.